spin. Not Selangor, Minas spin. Kamu tu, kamu tu. Ni bendera pertama ni. Kuala. Bendera pertama Selangor, bukan spin. Perasan lah orang spin. Jadi spin. This is the map. Okay, kampung ni kat mana? Tunjuk kampung ni kat mana. Ah, sini. Biapi kat sini. Biapi. Tak betul ke tak? Betul. Biapi, kampung Biapi kat sini. Oh. Ini sini. Hello, so this is my weaponry. This is all my favorite ones. Got that one, and that one. Okay, thank you, bye. You think it's fine? Huh? What? It's dual. This is wrong. That is berglob 11. This is berglob 5. Tapi dia test terbalik. Macam ni tu? Look, ni mean lekuk dekat kris tu. So this is 1, 2, 3, 4, 5. What? I don't understand. What are you talking? Kan the kris kan ada macam wavy tu. That is look. Look tu maksud dia lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. Mana lekuk dia tak nampak. Kris tu kan bengkok-bengkok tu. Dan bengkok macam ni, ni is look satu. Oh. So it's like, I only see three. Oh. Ni berlok berlok 11, patutnya kat belah sini. Sini patutnya berlok 5, terbalik ni sebenarnya. Ni tak adalah. Ya, ni tak ada. Ni tak ada. Papa wang krim buriam. Ada cerita je kat sini. Some of the meriam meletup bersendiri. Ada rasa monkey main sayang. Mungkin lah air gaya. Ada meriam yang meletup sendiri. Ada meriam. Bila tu? Cerita tu masa you kecil ke? Masa kecil sampai air besar. Berapa? Masa air kecil sampai air sekolah menengah. Dari cerita, some of the meriam meletup sendiri. Bila tu? Dia selalunya meletup macam nak dekat macam Ramadan dan dia ada meletup sendiri. Monyetlah beli, main tu. Dia macam hu boleh tapi makan. Tapi ada dah tak adalah dulu ada meriam yang dibalut dengan kain. Oh ya. Tapi tak nampak kat sini. Mungkin bukan kat sini, dekat tempat lain. Dia ada dia. Kita terjah. Jom. Pergi kat bagan tu. Sekolah Purple tu. Sekolah Purple sekarang sana tu. Apa nama Sekolah Purple tu? Sekolah Menengah Seri Tanjung tu. Pusing jalan Datuk Keramat tu. Pusing kat bagan tu. Ada tanah merah tu. Tanah merah tak tahu jadi apa. Pusing. Tembus pakai pekan Kuala Selangor. Lepas tu naik Bukit Melawati ni. Naik. Dan turun tu kat tangga kat depan sekolah Saas tu. Sana? Sana ada tangga kat bawah tu. Turun kat bawah. Pergi balik sekolah Purple sana. Sekolah Purple sana? Sekolah Purple sana tu. So, selalunya kalau minta desa tu, yang rajin je lah. Yang rajin je akan habis sana. Yang tak rajin, lagi sampai sana, tembus, masuk balik depan ni, dah habis lah. Orang lain dah lagi habis, kira-kira dah balik lah. Kita orang dah. So, tu you mana satu? I orang yang sampai tembus. Kat situ je. Tembus. Itu je lah cerita dia. So, inilah dia Bukit Melawati. Dulu tak ada train ni, orang naik jalan kaki. Naik selama-selama je, naik je.
Sekarang ni kena tunggu train. So berapa kita bayar tadi? Kita bayar tadi RM5 untuk dewasa dan sampai kanak macam kanak-kanak 13 tahun ke atas tu dah kira dewasa lah. Dan juga OKU free sahaja. Yeah, come please now. Then Museum kita bayar RM3 untuk orang dewasa. Free. Dan free untuk OKU. Come okay. Now. Dan dia ada dua museum. Dia buat sekarang ni museum lama. Dia dan bila kita bayar tu kita boleh guna untuk museum baru kat bawah juga. So dua. Satu harga museum. Satu. Okay. 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 Come now. Not sekarang, sponsored. Train tu nak sampai. Kita duduk tepi ni dulu. Train kan? Not sponsored. Tram. Kita yang susu masuk ni. Tu tram. Kita bayar tram tapi kita turun tak pakai tram. Turun tak pakai tram. Because the tram is so slow. Tak bukan. Tu tram dia yang kita bayar. Turun. Ramai-ramai. Tadi kita naik pakai tram. But now we only use it for a few minutes only. Sekarang ni kita turun yang kaki sebab kita nak tunjuk macam mana jalan kaki kat sini. Nampak ada kereta boleh naik atas ni tapi saya tak tahu berapa ringgit. Nanti saya cek berapa ringgit naik kereta untuk dulu bayar. Boleh kan? Dulu boleh naik saja-saja. Okay, zaman-zaman you membesar, macam mana rupa dia kat sini memang ramai kereta ke parking? Memang macam ni. Dulu kereta motor naik je. Macam ni naik je. Ada yang naik basikal, nak break, kalau tak break terjun ke bawah tu. Terjun. Okay, kat bawah ni rasa turun dia akan ada makam. Mari kita turun ke bawah ni. Okay. Jom kita terjah. Ni semua ada satu exit dulu kat sana. Exit tu exit. Exit dia macam airplane tu, turun ke tempat pejabat pos tu. Ke tempat pejabat pos. Dan ni turun ke bawah. Nak tahu ni dulu tempat Kuala Selangor orang dating kat sini. Ni tempat Kuala Selangor dating semua kat sana tak sini. So you pernah dating kat sini? Tak ada. Jangan tipu. Ni masuk YouTube. Tak pernah sebab lepas penat lah naik atas ni. Oh, so you dating tempat landai je. Orang kat sini monyet dia naik tau. So kita terus jalan kaki. Orang lain naik tram, kita jalan kaki. Apa Kuala Selangor sebelah sini ada dua, sebelah perempuan dan lelaki, tak ingat lah. Sebelah sini kot lelaki. So itulah padang dulu, kita training bola Tunas Cemerlang Selangor. Jangan tengok padang tu, padang pergi jari lagi teruk. Macam tu je rupa. Kita zoom padang dia. Itu padang dia. Itu asrama untuk sekolah Seri Tanjung dan juga sekolah Saas. Semua budak-budak dia akan duduk kat sini. Alright. Dan ni kita turun bawah. Ini yang taman. Tak ingat apa nama taman. Tak ingat nama dah. So kalau kita mengintai desa tu, kita pusing lah. Kita pusing taman alam tu. Lepas tu kita naik atasnya. So kiranya mengintai desa tu merentas Kuala Selangor lah. Cuma tak kena berenang kat sungai tu je. Jadi orang lain naik tram, kita jalan kaki panas-panas. Barulah thrill. Panas.